Yo, what's up guys, kita kembali lagi di channel gua, Bang Angga Siap. Jadi pada ini teman-teman kita bakal main game CDID atau Car Driving Indonesia dari Roblox. Jadi pada kali ini tuh kita mau coba untuk review updatean terbaru di CDID ini, yaitu updatean bandara sama kereta api juga guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jangan lupa tuh klik tombol subscribe-nya dan jangan juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's go guys. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam videonya dan di sini kita ditemani lagi sama Mia, ada Lexus, ada Komando Uri, ada Brennet, ada Among Us, ada Jidan, ada Wortel, dan ada Alvin juga ya guys ya. Nah, by the way ini mobil aku ya guys ya. Mobilnya itu Fazero guys ya. Nah ini guys ya, abis update kemarin di apa namanya, di modif gitu. Ayo guys, ayo yang mau numpang di aku boleh guys. Ayo ya guys ya, ayo guys kita jalan tuh. Berarti udah jalan, siap-siap kita jalan juga. Ayo teman-teman yang mau ikut aku boleh silakan. Oke guys, let's go guys. Kalau begitu kita berangkat. Ayo Brennet, ayo Rexus, siapa lagi, Wortel, ayo kita jalan-jalan. Let's go, kita bakal menuju ke Jawa Tengah atau Jateng ya guys ya, menuju bandara dan kereta api ya guys ya. Aku pengen coba melihatnya ya guys ya, udah gak sabar banget pengen sampai sana guys ya. Let's go guys. Oke, nah kita jalan lagi. Ngeng bem 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 ngeng, kereta api di Jabar bang, kereta api di Jabar. Ada Brennet, kereta api ada di Jabar. Oke, berarti kita kemana dulu? Ya udah, kata Brennet katanya ke kereta api dulu. Ya udah, ke kereta api jalannya kemana guys? Nah kok mereka pada nanya ke sana ya, masa ke atas guys, serius? Kita harus tanjak gitu. Ya ampun, kita harus kesini jalan dong. Nggak bakalan bisa. Ya ampun, nggak bakalan bisa woi. Tuh kan jadi itu aku nyangkut mobilnya. Mobilnya nyangkut guys. Ayo turun-turun guys, nyangkut mobilku guys. Nah yuk naik lagi guys. Jangan ke situ jalan deh. Ada jalan lagi nggak ya selain ke situ? Harusnya ada itu. Ayo naik lagi guys. Sini kemana tuh? Soalnya ke situ nggak bisa guys. Aku yang ada nggak nanjak guys. Mobil portunelku nggak kuat guys. Nah ayo guys, ke sini kayaknya ada jalan deh. Nah ini Bekasi BSD City ya guys ya. Harusnya ke sini. Ya ampun, jidannya kenapa belok ke situ? Nyalain lampu. Oh iya, nyalain lampu ya, lupa aku gak jadi nyalain lampunya guys. Nah kita ke sini. Let's go guys, kita jalan-jalan menuju kereta api dulu ya. Habis itu kita coba ke bandara ya guys. Nah kita udah sampai. Nah itu mobil Brennet guys ya. Mobilnya itu mobil Toyota Supra ya guys ya. Oke kalau begitu, let's go guys. Nice. Oke mantap. Oke, habis di situ kemana? Ke kanan ya, ke kanan. Oke, kita belok ke kanan guys. Oke, let's go guys. Dan kecepatan aku 100 berapa ini? 128-an lebih ya guys. Oke, let's go. Ayo teman-teman, kita bakal ke kereta api. Tut tut tut. Ayo ke kereta api. Ayo guys, let's go guys. Oke, kita menuju kereta api guys. Dan bensin aku ada 61% ya guys ya. Emang di game ini bisa isi bensin ya guys ya? Oh bisa, pantesan bensin aku kurang guys tuh. Bensin aku mengurang kayak gini guys, 61% guys ya, ampun. Oke kalau begitu kita kesini, kita menuju kereta api lagi, let's go guys. Oke let's go, ya ampun, disusul dong aku sama itu, sama siapa tuh, Lexus. Oke ayo teman-teman kita jalan-jalan lagi. Ngeng, kita pergi ke rumah bang, ayo kita pergi ke rumah ya. Let's go guys. Ini ada jembatan juga, keren banget guys. Nah itu ada jembatan tapi itu belum jadi kayaknya ya. Gue di sini juga ada rumah kayak gitu. Oke. Ya ampun, itu kenapa oleng mobilnya Brennet? Ya ampun, hati-hati jalanin mobilnya. Oke guys, waduh Brennet sampai oyeng gitu ya jalanin mobilnya guys. Tadi kata Mia drip katanya. Ngedrip ya. Oke guys, ayo guys, let's go guys. Kita kemana lagi nih habis diri di sini guys? Ya ampun guys, katanya mundur guys, kelewatan dong. Aha. Enggak. Ya ampun Brennet, kurang asem gue di prank dong. Oke kalau begitu kita maju lagi guys. Let's go guys. Oke ayo guys, ayo Wortel, kita cari kereta apinya. Oke ini baru di mana bang ya, apa? Sini kayaknya kelewat deh. Iya kelewat guys, kelewat. Ini nih, ini ada gua nih, ada terowongan nih. Nah ini kayaknya ya. Ya nggak sih ini? Oke kita parkir. Ya ampun, parkirnya nggak betul banget. Ya ampun. Oke aku parkirin dulu di sini. Tukang parkirnya mana pak? Oke pak, nggak ada tukang parkirnya di sini ya pak ya. Ya baiklah. Oke pak, yang parkir mana nih? Sini 2000 satu parkir. Oke ayo ayo.
Pak, Pak, ayo Pak. Jalan kereta api di sana, Pak. Ayo mari kita lihat kereta api, Pak. Kayaknya seru, Pak. Oke, ayo Pak. Jangan di tengah, awas hati-hati nanti ketubruk sama kereta api. Ya ampun. Wah, Brenatnya ini kayaknya mau sosial eksperimen deh. Mau ditubruk sama kereta api kayaknya. Waduh, kita coba lihat guys bersama-sama mana kereta apinya, guys. Oke, kita tunggu di sini. Kira-kira kereta apinya datangnya jam berapa, guys? Gue belum tahu juga, kita tunggu dulu. Oh, itu tuh kereta apinya. Nah, kereta apinya, guys. Oke, guys, aku pengen coba ditubruk sama kereta api, guys. Apa yang bakal terjadi kalau jika kita sama kereta api di CDID, guys? Aku pengen coba lihat ya, guys. Oke, let's go, guys. Oke, guys, jadi dia kereta apinya. Kita coba dengar, guys. Oke, apa yang terjadi, teman-teman? Oke, dan nggak ada terjadi sesuatu, teman-teman. Oke, kalau begitu, guys, berarti kita bakalan... Ini aku tadi tuh hampir ke bawah ke terowongan sana, guys. Ya udah, guys, berarti habis dari sini kita bakal menuju ke bandara, guys, ya. Let's go, langsung aja kita ke bandara ya, guys, ya. Oke, kita bakal kan ke Jawa Tengah, guys. Nah, ini mobil aku, guys. Ayo, guys, kita naik. Oke, teman-teman, kita ikuti dulu Brenatnya karena tadi jalan-jalan. Ini jalan yang tadi deh, perasaan. Kita jalan sini aja deh. Jalan-jalan situ. Soalnya kalau jalan situ, aku tadi nggak nanjak, guys. Ya ampun, guys. Karena Pajero aku nggak kuat, guys, tenaganya buat nanjak. Tuh, di sini aja udah kayak gini tuh, hampir nggak nanjak, guys. Ya ampun. Oke, guys, kita gas terus, guys. Tuh, di sini powernya hampir nggak kuat juga. Oke, teman-teman, kalau begitu kita langsung aja kita berangkat ke menuju bandara, yaitu ke Jawa Tengah ya, guys, ya. Let's go, guys. Ayo, teman-teman. Kita kemana, guys? Kiri apa kanan, guys? Kiri apa kanan? Kiri, kanan ya. Oke, kita ke kanan. Nah, kita ke sini ya, teman-teman, seperti biasa. Yuk, kita menuju bandara. Kayaknya cukup deh bensin segini. Harusnya kita cukup ya, guys, ya. Ayo, kita ke Jateng, guys. Di Jateng aja, om. Oke, ayo kita ke Jateng. Di Jateng juga kayaknya ada pom bensin juga ya, guys, ya. Oke, let's go, guys. Kita kemana, guys? Takut kelewat. Oke, pelan-pelan. Ayo, guys. Nah, ini baru bener, guys. Kita lewat Bekasi berarti ya di sini, guys. Kita satu keluarga. Iya, betul, guys. Oh iya, kalian yang di dalam mobil di situ aku udah sediain makanan ya. Di situ ada apel, ada apa aja di situ, silahkan dimakan ya. Oke, biar nggak ngantuk juga. Oke, let's go ya, teman-teman. Ayo kita jalan-jalan sana. Kita bakal mudik menuju ke bandara ya. Kalau kalian biasanya mudik pakai apa aja, guys? Coba kalian komennya di kolom komentar ya. Oke, guys, kalau begitu let's go, guys. Oh, nice. Kalau begitu kita jalan lagi, guys. Di sini jembatannya keren banget ya. Om, di sana ada Ciki. Tentu saja. Di sini ada Ciki. Cikinya itu serba ada. Ada Ciki semuanya. Ada Ciki rasa jagung, Ciki rasa jagung bakar, Ciki rasa jagung apa namanya? Terbang ada. Rasa tenos pun ada. Iya. Rasa tenos pun ada, guys. Iya, tenang aja, guys, ya. Kata Alvin katanya Ciki rasa garam. Ya ampun, itu mah asem, guys. Asem apa? Asin ya, asin ya. Ada Ciki rasa ayam, ada, tenang. Ciki rasa ayam ada, ayam rasa bakar ya. Ayamnya itu dibakar ya, guys, ya. Jadi ayam panggang ya, teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita berangkat lagi, guys. Menuju jatuh ternyata. Ya ampun. Itu siapa yang jatuh? Oke, kalau begitu di situ juga jangan lupa itu ya, makan nasi goreng. Aku juga ambil nasi goreng itu di dalam mobil. Ada nasi goreng, nasi uduk, ada juga itu di situ. Oke, dagingnya bermacam-macam juga. Ada daging dino, daging gajah juga. Oke, let's go, guys. Kalau gitu kita menuju Jawa Tengah. Di sini juga ada iklan mobil ya, guys, ya. Tuh, mobil apa itu? Aku juga belum tahu itu mobil apa. Tadi, guys, ada postingan mobil. Oke, nah, kita sudah sampai di Jateng, guys. Kita teleport seperti biasa, guys. Let's go, guys. Kita berangkat menuju bandara. Ayo, let's go. Ya ampun, ini kenapa nggak maju ya? Oh iya. Aduh, aku lupa. Nggak dimajuin ini. P-nya lupa, malah diparkirin terus. Ini nih. Ternyata tukang bensinnya ini nih. Oke, aku tanyain dulu tukang bensinnya, guys. Halo, Pak. Bisa kami bantu? Pak, isi bensin di sini 55 juta 5 miliar bisa gak, Pak? Oh, tentu aja bisa. Boleh. Kira-kira harganya berapa, Pak? Ya, aku mau isi bensin. Hei, mobil aku. Pak, itu Pak, aku dicolong, Pak, mobilnya, Pak. 50 juta. Pak, saya mau bayarnya gimana, Pak? Bensinnya aja belum diisi, Pak. Tuh, mobil saya dibawa kabur, Pak. Gimana, Pak, ini, Pak? Oh, tenang, Pak. Saya bakal tangkap dia, Pak. Oke, baiklah, kita tangkap. Weh, kamu turun dari mobil. Yang tangkap harusnya Bapak, bukan aku, Pak. Ya udah, teman-teman, langsung aja kita ke menuju bandara. Let's go, guys. Oke, let's go.
Nice, kita udah ada di jatuh ya teman-teman. Di sini kita udah semuanya kita bawa ya guys ya. Tuh teman-teman kita juga tuh berada di belakang juga. Ayo teman-teman, sekalian kita balapan juga. Brrmm. Homom. Suara mobil terbaru ya. Waduh, berenatnya. Ya ampun, itu berenatnya. Kita udah sampai sini ya guys ya. Kita pertengahan, kita udah sampai malam tuh. Udah jam 6 ya guys ya di sini tuh. Jam 18.27 ya guys ya. Oke, kalau begitu kita jalan lagi guys. Oke, nice. Ayo teman-teman. Mantap guys, kita udah 42 km ya guys ya. Kita lewat tanjakan juga guys. Semoga aja mobil aku bisa nanjak ya guys ya. Karena tadi aku nanjak gunung itu nggak bisa nanjak gitu. Ya ampun, itu siapa yang jatuh? Ayo guys, kita menuju bandara lagi. Kita tancap gas. Ayo, 1, 2, 3. Wah, gak bisa bensin itu mah. Oke, kalau begitu kita jalan lagi guys. Kita menuju bandara. Kayaknya bandaranya masih jauh ya guys ya. Let's go, kalau begitu kita jalan lagi. Oke, nah kita udah sampai jembatan di sini teman-teman. Nice, oke udah sampai sini. Ngik-ngik. Kata Alvin katanya ngik guys ya. Ampun. Nice, kita udah sampai sini. Bandaranya masih jauh ya guys ya. Kayaknya bandaranya masih jauh deh. Kayaknya ya teman-teman di sini. Oke, kalau begitu kita jalan lagi guys. Ayo let's go guys. Oke teman-teman, kita udah sampai sini guys. Kita tinggal lurus aja di sini ya guys ya, menuju bandara ya guys ya. Let's go guys kalau begitu. Nah, ya ampun, ternyata ini bandaranya. Kita terjepit guys mobilnya. Ke sini ya, ini bandara kan? Ini harusnya bandara deh guys, ini kayaknya. Oke, kita jalan kaki guys di sini. Oke guys di sini. Ya ampun, itu mobil siapa ya? Ampun, kaget tiba-tiba ya teman-teman nyerempet guys. Oke, kita udah sampai di sini ya guys ya. Namanya itu BIJB Karja, apa tuh, Kertajati ya nama bandaranya ya guys ya. West Jawa International Airport ya guys ya. Di situ ada juga bacanya itu Operate Bay Angkasa Pura ya. Udah guys, kita langsung aja kita makalan masuk ke bandara. Ini bisa masuk ke bandaranya nggak guys? Oh nggak bisa. Jadi kita cuma di sini aja ya kali ya. Kayaknya. Oh bisa bisa kayaknya. Kita coba ke sini guys. Nah. Ini ada jalannya. Nah. Ini dia guys. Ada jalannya guys. Oke guys, ini dia jalannya guys. Aku ikut aja deh. Woi woi, tunggu aku woi. Kita numpang guys di sini guys. Nah, kita numpang guys di sini. Nah, kita udah masuk ke bandara aja guys, tapi di sini belum ada pesawatnya. Tuh di sini baru ada jalannya ya guys ya. Ayo kita coba balapan guys mobil ini. 1 2 3. Go 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 go. Nah, ayo siapa yang paling cepat guys? Kita coba lihat teman-teman. Apakah mobil sedan atau mobil ini teman-teman? Apa ya namanya? Aku nggak tahu namanya guys. Oke kalau begitu. Nah, Ranger Rover. Namanya Ranger Rover guys ya. Nah untuk tempatnya itu ada di Palimanan ya guys ya. Oh iya, by the way di sini juga ada kode ya guys ya. Yang pertama kodenya kalian tinggal ke ini aja, nah ke situ. Terus kalian ke render aja di sini. Nah kodenya itu yang pertama itu adalah batik ya guys ya. Batik teman-teman. Nah kayak gitu tanda tanya, tanda seru gitu render. Nah kita bakal dapat 100. Sama kodenya itu 60 million visit ya guys ya. Kita render. Nah kita dapat 250 juta ya, lumayan banget ya. Nah tapi ingat guys ya, kode itu ada masuk berlakunya guys ya. Tapi perhatikan dari huruf besar dan huruf kecilnya juga guys. Oke teman-teman, di sini kita udah review kereta api sama bandaranya juga ya guys ya. Dan mungkin nanti kita di next, kalau misalkan update lagi, kita coba lanjutin lagi untuk game CDID-nya. Nah bagi kalian mau mainin gamenya, Bang Angga udah taruh linknya di deskripsi guys. Oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mabar game Roblox ini, sangat-sangat terima kasih. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bang Angga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pahit jangan minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya dan siap.